praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple of words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you, I'll stay by your side, honest and true. Muka surat 699. Auzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang hakim berkata, orang munafik jika mendapat dunia kekayaan, maka ia dapatkan dengan tamak dan ditahan, tidak dikeluarkan sedekahnya kerana ragu. Dan jika sedekah dengan riak, dan orang mukmin yang waspada tidak mendapat dunia, ia dapat dengan rasa takut. Jika mendapat dunia, ia dapat dengan rasa takut dan dipegang dengan syukur dan dibelanjakan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Ini pun satu pandangan ataupun satu pendapat, satu rumusan daripada satu orang ulama. Dia kata orang munafik, dia punya pengurusan manajemen harta ni, perbezaan antara orang munafik dengan orang yang mukmin. Jadi kita cuba tengok apakah kita berada di pihak munafik ataupun mukmin. Okey. Dikata orang munafik ni perangai dia, sikap dia, bila dia dapat dunia, dia dapat harta, dia dapat kekayaan, dia dapatkan dengan tamak, dan dia menahan, artinya dia kedekut nak keluar sedekah. Ini satu. Kerana apa dia? Kerana ragu. Kalaupun dia bersedekah, dia buat dengan cara riak. Ini yang kita kena tengok. Kod-kod ada pada diri kita. Kalau dah tak ada ni, alhamdulillah, syukur. Jadi pertamanya apa dia? Bila dia cari harta tu dengan tamak. Tamak tadi kita boleh lihat kepada operasi dia, di dalam mencari harta. Agresif dia tadi sampai dia tidak sempat nak melihat kepada diri dia yang sedang menghampiri dengan kematian. Dia tidak sempat untuk berfikir bahawa dia anytime and anywhere, bila-bila masa, di mana jua dia boleh mati. Apabila dia tidak sempat berfikir begitu, maka tiada ruang dan tiada masa yang cukup, tak cukup masa untuk dia datang ke masjid, sama ada nak dengar kuliah ke, apatah lagi nak dengar nak bersembahyang, berjemaah dan sebagainya. Jadi itu gaya dia, bila mana dia agresif kerana ketamakan. Orang yang agresif berusaha bersungguh-sungguh tetapi tidak ada unsur ketamakan pada diri dia, dia ada masa yang cukup banyak. Dia cari banyak duit tetapi dia ada masa untuk mari masjid, mari surau, dengar kuliah. Itu dia. Jadi di sini kita boleh tengok pada diri kita. Dan alhamdulillah, insyaAllah lah, mana hari ini insyaAllah, mudah-mudahan begitulah, kita selamat. Tapi di sana cuba tuan-tuan tengok. Satu lagi tanda-tanda dia, duit dia sudah banyak.
Cara dia cari duit tadi dengan umur dia tak sesuai. Cara dia, bukan kata tak boleh cari, tambahan. Cara dia tadi dengan umurnya 50 ke 60 ke, sepatutnya dia sudah orang panggil kena slowkan sikit dia punya pergerakan dia tu, sebab masa begitu pantas untuk dia menghampiri dengan kematian. Tetapi dia rasakan masa yang berbaki dalam hidup dia tadi, dia nak guna sepenuhnya cari makan. Umur dah 60 baru pencen. Maka kadang-kadang ada setengah orang tu, ini cerita betul lah, tuan-tuan pun mungkin tahu, kawan-kawan ke benda, dia dapat maknanya orang panggil pampasan ke, kalau kerja apa ni swasta kan, 2-3 ribu, 1 juta ke, umur 60 ataupun 55, kemudian berhenti kerja, buat perniagaan. Sedangkan kalau dapat pampasan 500 ribu ke 1 juta ke, kalau pun nak buat, okay, keluarkan sedikit 100 ribu, simpan. Kalau 1 juta, keluar 100 ribu, tinggal 900. Itu standby. Aku tak nak gopoh-gopoh. Yang 100 ribu ni aku nak laburkan. Sama ada nak buat sendiri ataupun cari partner ke, okay, you tolong buat. Ataupun buat sama-sama, cari orang muda, anak saudara yang keluar you, yang keluar universiti ke, anak ke, anak saudara ke, sepupu sepapai ke yang keluar universiti, okey, awak ambil modal ni, aku ada dalam tu dan sebagai partner, aku nak tengok pergerakan duit, tapi aku tidak tak mau involve terlalu agresif, just sebagai advisor ke apa benda, okey. Ada untung sikit-sikit, aku bukan apa, aku nak bagi pada surau masjid. Hak makan ni ada dah spend, apa ni spend untuk lebih kurang 900 ribu. Jadi kalau itu management dia, dia punya management dia cantik sikit lah nampak. Tapi ini dah buat, oh tak cukup 100 ribu, pam lagi 100 ribu. Last kali duit yang ada tu habis. Ini banyak berlaku. Kerana apa dia? Terlalu mengejar. Dan dia punya aim dia, dia punya apa tu, matlamat dia pun betul-betul nak jadi kaya. Dalam usia yang sudah singkat dia nak jadi kaya yang terlampau panggil. Akhir sekali duit dia habis. Rugi. Jadi ini tanda-tanda kemunafikan dalam bab mencari harta. Tetapi dari sudut apa orang panggil, dari sudut fiqahnya, kalau macam yang saya sebut tadi, tak ada masalah. Dapat 500 ribu, dia 200 ribu ke 300 ribu digunakan untuk berniaga. Lepas tu tak menjadi, habis. Tinggal lagi 200 ribu. Last kali umur 60 terpaksa oleh kerana duit dah habis, terpaksa dia kerja dengan orang lain pula. Nak makan, nak hidup untuk lebih kurang 1,200 untuk dia hidup dan makan. Ini management yang tak baik. Baru ni ada satu orang hamba Allah Ta'ala, dia mari ke restoran, dia kata dia berasa nak bukalah di Kelantan satu. Dan dia orang kaya. Tapi dia kata nak duit, anak pun sebutlah, orang rumah sebut. Dia kata kalau nak buka restoran nasi Arab ni, dekat-dekat 500 ribu kena ada. Duit tak usah fikirlah, dia kata. Kalau ada orang nak kerja, nak masak kau benda, okey. Dan dia ni jenis orang yang dah tua, banyak duit, tetapi dia yang saya kenal lah. Taklah rapat sangat, tapi hok kenal. Maknanya setakat hok kenal, pergi rumah dia kadang-kadang. Bila balik kota baru tu, kita pergi rumah dia. Dan dia ni adalah orang yang ada agama, orang yang minat dengan agama. Cuma saya tak tanyalah, tak borak panjang, nak buat apa lagi, nega kan. Umur pun dah, saya ingat dekat 70 kot. Tapi antara yang saya tengok lah, ini nak kongsi lah kot. Badan dia sihat. Umur dekat 70 tu, maknanya badan dia sihat. Saya tanya penyakit, dia kata tak ada. Amalan dia apa dia? Madu dia. Kalau dia pergi Mekah tu, dia beli madu yang mahal sekali. Baru ni saya pergi Mekah pun dikirim. Madu apa Yaman. Madu Bukit Yaman. Dan saya tengok orang yang mengamalkan madu ni, pada dia kata dia yakin dengan madu. Pak Tuhan sebut dalam Al-Quran, dalam hadis ke apa benda semua, madu hebat. Dan dia amalkan. Di sini pun ada seorang tamu melewat. Pergi rumah dia, dia tak bagi gula, bagi madu. Teh, madu.
Tanya dia berapa lama dah ajar mak, dia kata dia sejak daripada dulu-dulu lah, lama dah dia. Badan sihat. Ya. Ha, jadi dia yakin. Kita tak apa nak yakin. Ya. Jadi kita duk makan, kalau minum gula, begitulah. Lepas tu mari penyakit darah tinggi. Ya. Ha, jadi dia yakin. Jadi dia ni oleh kerana dia belajar sikit-sikit agama, hidup dia dengan agama, maka dia kata, ana duit tak masalah. Dia kata, kalau ada orang nak masak ke apa benda, jalan. Ana bagi duit. Ha. Dan itu keadaan orang yang orang panggil, dia dan bagi dia, dia tak nak imbuah lah. Dia kata, ana tak nak fikir. Dunia ni ana, dia kata ada dah. Okay. Ha, jadi boleh jadi, kalau begitu jawapan dia, walaupun ana tak tanya, ana rasa mungkin dia ni, maknanya duk fikir, dia nak sedekah. Ha. Ada rezeki untung lebih-lebih, nak sedekah. Hak bahagian dia tu, tak habis nak makan. Ya. Ha, kalau macam ni keadaan dia tuan-tuan, bagus. Ya. Baik. Jadi orang munafik dia tamak, tamak agresif sampai lupa diri. Lupa diri dia tu, dia ni adalah milik Allah, anytime boleh berjumpa dengan Allah Ta'ala. Apa persediaan dia? Persiapan dia untuk apa berjumpa dengan Allah Ta'ala. Dia tak fikir itu. Ya. Ha, itu sifat tanda orang munafik. Orang mukmin pula dari sudut pengurusan harta ni, dia kata dia dapat harta tu dengan takut. Pertama sekali takut campur bau dia tu. Ada tak terfikir bila kita dapat harta tu, dapat payment ke apa benda, kalau kita meniaga apa-apa lah sekali, kontrak ke apa, bila dapat payment tu, kita ada tak terfikir masa buat bangunan itu ini ke apa benda, servis kita sebagaimana dikendaki oleh pelanggan. Sama ada pelanggan itu adalah kerajaan ke, individu ke, tak kisah. Sebab dia ada spek yang dikendaki oleh pelanggan kita. Begitu juga jual makan minum. Confirm ke kita tidak ada, kata orang, kesilapan dalam bab keluar masuk duit. Kadangkala saiz dia. Sepatutnya saiz katalah satu mangkuk. Pekerja kadang-kadang bagi tak sampai satu mangkuk, contohnya. Jadi orang yang mukmin, bila dia berurus niaga mencari kekayaan, dia fikir benda itu semua. Dengan sebab itu dia mengambil jalan bersihkan dengan cara sedekah. Clearkan. Ya. Sedekah ini membersihkan harta kita supaya melicinkan lagi kemasukan rezeki. Ha, jangan fikir sedekah ni kurang, dia melicinkan lagi. Ya. Macam oranglah ada penyakit kencing manis. Doktor kata kena kerak. Oh, tak nak dia. Tak nak dia, awak menderita. Awak terpaksa baring duduk kat situ. Ya. Yeah? Pergerakan awak terbatas. Tapi kalau awak kerak, ini masalah penyakit, kemungkinan awak boleh berjalan. Tapi adalah tempang sikit. Tapi tak adalah macam nak duduk tidur sepanjang masa. Ya. Yeah? Kena buang. Ya. Yeah? Hak mana berpenyakit kena buang untuk melicinkan pergerakan. Begitu juga dengan harta kita. Kita keluarkan sedikit. Sama ada orang meniaga ke orang makan gaji, super je. Ha. Orang makan gaji mari lambat. Ha. Mari lambat. Ha. Gaji bayar penuh. Ha. Ataupun dengan sengaja ke, ataupun tak sengaja ke, klaim yang melampau, yang apa orang panggil tak perasan. Ha. Benda tu semua kena keluarkan supaya rezeki kita tu berkat dan licin. Ha. Dan dengan sebab itu kemungkinan kalau orang makan gaji, kenaikan pangkat akan berlaku dengan pantas. Kalau makan gaji, orang meniaga ni Tuhan bagi min haitsu la yahtasib. Mari daripada mana tak tahu. Tak ada nak kira. Tengok-tengok pada meniaga ke apa benda ai, tak boleh nak fikir. Tak mungkin aku jadi lagu ni. Eh? Meniaga goreng pisang contoh. Pakai kereta Mercedes. Kan, ada di Bangi satu. Goreng pisang je. Eh? Tapi hebat. Dan bila tanya borak dengan dia, tak ada negara goreng pisang. Ya. Ha, tapi tengok gaya tuannya, jenis orang beragama, mungkin sedekah banyak. Wallahualam. Ya. Dan dipegang dengan syukur dan dibelanjakan dengan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma. ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول صلى الله عليه وسلم
Alhamdulillah. From you.